Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan jadwal rencana pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara untuk tahun 2023. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang aparatur sipil negara saat ini telah masuk menjadi dokumen penting dalam prolegnas DPR RI tahun 2023. Nah, kapan rencana pembahasan selanjutnya terkait dengan rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini? Simak secara lengkap di video ini agar Anda betul-betul menerima informasi yang utuh. Rekan-rekan sekalian, salah satu poin penting dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara adalah pasal 131A yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes SKD. Pasal ini tentu menjadi kabar yang baik kepada segenap rekan-rekan tenaga honorer, khususnya yang telah mengabdi sejak tahun 2014. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu sampai di manakah tahap pembahasan di DPR terkait dengan rancangan undang-undang ini? DPR secara resmi memperpanjang pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rancangan undang-undang tentang Landas Kontinen. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa permohonan perpanjangan waktu tersebut berdasarkan laporan dari segenap pimpinan Komisi 2 dan pimpinan pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus. Dalam rapat yang berlangsung beberapa waktu yang lalu itu, mereka meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap dua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Untuk diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini itu setelah dibahas sejak tahun 2021 yang lalu dan telah memasuki tahap pembicaraan di tingkat 1 dengan agenda terakhir yakni rapat kerja dengan pemerintah pada 21 Maret 2022 yang lalu. Sesuai dengan usulan pimpinan komisi bahwa pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang aparatur sipil negara ini akan diperpanjang pada tahap persidangan ketiga. Lalu kapan jadwal pelaksanaan jadwal persidangan ketiga ini? Setelah kami telusuri di website DPR RI, kami mendapatkan rancangan jadwal acara rapat Komisi 3 DPR RI tentang masa persidangan kedua tahun sidang 2022 sampai dengan 2023. Di dokumen ini kami mendapatkan bocoran informasi tentang jadwal pelaksanaan persidangan ketiga di DPR RI. Di poin catatan, tepatnya di poin terakhir, dicantumkan bahwa masa persidangan ketiga tahun sidang 2022 sampai dengan 2023 itu dimulai tanggal 10 Januari 2023. Sebelumnya itu, para anggota DPR juga telah melaksanakan masa reses yang dimulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023. Jadi rekan-rekan sekalian, di dokumen agenda persidangan DPR RI ini sudah kita ketahui terkait dengan jadwal masa sidang ketiga yang membahas tentang rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini akan dimulai sejak tanggal 10 Januari 2023. Dan semoga saja pembahasan dokumen yang kita tunggu-tunggu ini betul-betul bisa berlangsung dengan baik dan segera disahkan. Apalagi di sisi lain, peraturan pemerintah terkait dengan manajemen P3K dan surat edaran Kemenpan setelah menegaskan rencana penghapusan tenaga honorer. Mudah-mudahan saja pembahasan rancangan undang-undang perubahan ini yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara bisa segera disahkan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap subscribe channel ini agar Anda tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Sampai jumpa di video berikutnya.